Fermentasi kokopit, guys, ya, biar bisa digunakan untuk semua tanaman, aman, jenis zat taninnya pun nggak ada lagi nanti. Nih, pakai IM4 ya, nih kita kocorkan ya. Nah, lala. Habis itu kita kasihkan air. Ini IM4-nya mempercepat proses fermentasi ya. Jadi seminggu dua minggu bisa digunakan. Tetap guys. Jadi untuk tanaman, semua tanaman campuran kokopit bisa aman digunakan untuk bonsai, aglonema dan jenis semua tanaman ya. Para pecinta bonsai, biar lembab media tanamnya ini. Para pencinta kaladium, biar lembab tanamannya yang sudah hilang zat taninnya, gunakan kokopit yang sudah fermentasi. Nih kita lagi bikinnya. Ini petugasnya. Hai guys, Afiq Rain Garden. Hello, mana senyumannya? Silakan di order guys ya. Ini lagi proses melakukan fermentasi. Ini ngisi airnya. Ini zatnya sudah dikasih tadi. Kita tutup lagi. Kalau gunakan IM4 dia lebih cepat. Habis itu nanti ditutup ya. Nih zatnya. Jadi mempercepat bakteri fermentasi secara organik ya. Nih paling segini dapatnya, segini aja tadi. Gak, cuman dapat dua ini. Plastik. Yaudah kalau penuh sini guys. Ya jangan kencang. Ini lagi ngisi air. Oke, di kayak gitu kan, betul. Tapi tempat tuh kamu istirahat. Enggak lah. Oke, silakan order kokopit yang fermentasi ke kita, guys. Ya, ke Afiq Rain Garden. Dadah.